Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Gamindo TV teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menyerang Warbase TH12 ini ya teman-teman ya. 12 apa 13 ini? 12 teman-teman. Kita akan menyerang menggunakan Hawk Miner ya di game Clash of Clans kali ini. Cara penyerangannya bagaimana? Mari kita gambar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang kita incar adalah Eagle dan juga ECCC teman-teman. Untuk mengincar itu saya akan menggunakan Queen teman-teman. Mungkin saya akan taruh Queennya di sini, daerah sini ya, kelihatan, agar dia masuk ke sana ya teman-teman ya. Nah seperti itu, agar dia masuk ke sini. Nah kurang bagus gambarnya ya. Untuk masuk ke sana tentu dibutuhkan yang namanya pemotongan teman-teman. Mungkin saya akan potong daerah sini ya, daerah sini dengan baby dragon, dan juga daerah sini dengan baby dragon. Oke, lalu saya akan manfaatkan yang namanya Barbarian King teman-teman. Mungkin Barbarian King saya akan taruh sini ya, bagian sini. Nah taruh sini untuk menghancurkan bagian sini teman-teman. Nah seperti itu ya, itu bagian Barbarian King. Untuk isi CC nya akan saya pancing ya teman-teman ya. Mungkin saya akan pancing menggunakan Hawk di sini ya. Ini kemungkinan isinya minion super ya teman-teman ya. Itu minion super, jangan diremehkan, itu damage-nya sangat sakit sekali teman-teman. Oke seperti itu penyerangannya. Lalu setelah membunuh minion, mungkin saya akan agak lama ya untuk menjangkau yang namanya Eagle teman-teman. Mungkin agak lama, mungkin saya akan serang di bagian sini mungkin ya teman-teman ya, segi baraknya teman-teman. Mungkin saya akan taruh segi barak di sini. Nah seperti itu. Lalu maka segi barak ini akan menghabisi bagian pinggir ini ya. Lalu yang namanya Hawk Miner akan saya taruh sini ya, sama Grand Wardennya teman-teman. Nah seperti itu. Udah jelas ya teman-teman ya, gambarnya seperti apa. Nah untuk ini ya teman-teman, bentar, kita akan manfaatkan Queen sini ya. Queen akan loncat bagian sini. Ini kan ada ini ya teman-teman ya. Nah seperti itu, saya akan taruh Queennya bagian sini ya, dengan menggunakan jump spell di bagian sini mungkin ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat saja penyerangannya seperti apa. Oke, kita pergi ke penyerangannya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di dalam gamenya. Mari kita langsung serang aja teman-teman ya, sesuai apa yang kita gambar tadi ya teman-teman ya. Oke, kita serang. Kita lihat dulu pasukan kita teman-teman. Takutnya ada kesalahan. Oke teman-teman, nggak ada kesalahan ya. Tinggal penyerangannya bagaimana, kita lihat saja ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, bintang 3 teman-teman. Oke, kita potong sini, potong sini ya. Lalu ini, lalu bentar, sabar-sabar ya teman-teman ya. Nah ini, sabar-sabar. Oke, sabar-sabar teman-teman, sabar ya. Oke, udah muncul minion supernya teman-teman. Minion supernya sudah muncul. Oke. Ini woi. Woi. Oke, teman-teman. Oke, hampir saja ya teman-teman ya. Oke. Ayo. Sabar, teman-teman. Sabar.
Ah, mati ini ya. Oh enggak, teman-teman. Kita taruh dari mana ya? Sini aja. Nah, seperti itu. Kita taruh sebelah sini. Kita serang, teman-teman. Ya, kita serang ya. Apakah ini berhasil? Apakah ini berhasil? Ayo. Ayo. Ayo cepat. Ini yang bagian belakang ini bagaimana ya? Ah, queen-nya mati ya, teman-teman ya. Aduh, queen-nya mati. Queen-nya mati, queen-nya mati. Aduh, bisa apa enggak ini? Queen-nya mati malah ya. Queen-nya mati, bisa apa enggak ini, teman-teman? Kita lihat saja ya. Wah, enggak bisa ya, teman-teman ya. Terlalu kuat ya, teman-teman ya. Terlalu kuat, terlalu kuat. Gak bisa, teman-teman. Gak apa-apa ya, teman-teman ya. Aduhnya defense-nya terlalu kuat, terlalu banyak ya, teman-teman ya. Yang penting kita sudah berusaha. Mungkin seperti itu aja ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Kita lanjut di video berikutnya, teman-teman.